Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada dan selalu lancar rezekinya. Amin. Oke lur, jadi video kali ini kita akan coba mengcompare dua buah monoblok yang menurut saya ini harganya agak berbeda. Cuman saya tertarik untuk mengetesnya. Monobloknya itu adalah di sini ada Embassy ya. EM1500.1. Satu channel class D care power amplifier ya, Lur. Dan kandidatnya adalah di sini ada monoblok depan. Oke. Jadi kalau dari segi harga ini di bawah 1 jutaan dan ini 1 jutaan lebih sedikit. Jadi ini menarik sekali buat kita apa ya? Ya kita tes lah. Sebelum itu ini monoblok ini memiliki apa ya? Rangkaian dalamnya tuh berbeda. Yang ini udah kelas D. Yang ini belum kelas D ya, ini monoblok ini. Satu channel 5000 watt ini. Jadi kita akan coba aja lah tes keduanya ini memakai subwoofer. Subwoofernya Mas Gendut. Ini Embassy ya. Kita dapat remote control. Ya lur. Dan kita mendapat fuse cadangan. Kalau tampilannya Embassy ini seperti ini. Osinya ini frame-nya agak cukup tebal lah ya, sedang kalau dibikin, kalau saya bilang cukup tebal ya enggak juga, tapi ini sedang lah ya pada umumnya karena harganya juga masih murah ya, masih tipis, sekitaran berapa ini, 3 mili ya. Oke, untuk belakangnya seperti ini masih gembreng, bisa kedengeran ya lor. Ini gembreng tipis, jadi kalau kena getaran misalnya diletak di atas box bisa berbunyi gembreng-gembreng seperti itu. Oke, konektornya di sini dia support maksimal 4 AWG, fuse-nya di sini dan di sini outputnya ya, Lur. Oke, simpel aja seperti itu. Kita akan coba lihat si Depans. Oke, Depans kita juga dapat remote control, sama-sama remote control ya. Dan fuse cadangan ini cuma 2 piece. 25x2 cadangannya. Kalau si Embassy ini kita mendapatkan fuse cadangannya 3-4 ya lur. Kita mendapatkan fuse cadangannya 4x35 dan bautnya. Dan ini model dari remote bus controlnya, kita coba lihat ya. Ini punya Embassy, dia ada tulisannya putih seperti ini. Kalau kabelnya sepertinya sama ya. Sama. Cuman untuk bagian knobnya ini ataupun potensionya di sini yang punya si Depans ini lebih kelihatan apa ya? Kayak murahan gitu lah, Lur. Enggak kurang mewah lah karena tulisannya timbul seperti ini dan ya seperti ini, sedangkan pakai Embassy yang ini ya lebih kelihatan paten. Oke, ini Embassy, ini Depans dari remote controlnya seperti ini tampilannya. Kalau kabelnya sama ya. Oke, dan ini fuse-nya ini punya Embassy dan ini punya si Depans. Fuse-nya ini punya Embassy dan yang ini punya Depans. Kalau dari fuse-nya sih paten si Embassy, dia lebih kelihatan barang mahal seperti itu. Retail fuse eceran buahnya ini. Modelnya transparan banget seperti ini ya, Lur. Oke, kalau dari tampilannya monobloknya seperti ini. Kalau untuk si Depans dia transparan, kalau untuk Embassy nggak transparan ya. Kalau dari segi dimensinya itu besar si Embassy, besar si Depans. Jadi ini Depans, ini Embassy, kita tidurkan bersama. Nah,
dan untuk rumahannya ini frame housingnya monoblok ini tebal si depan, si embesi lebih tipis. Nah, tapi walaupun tipis, embesi ini kelebihannya adalah sudah kelas D, sedangkan si depan sini belum kelas D. Biasanya kalau kelas D itu lebih tahan terhadap panas ya, ketika kita geber, kita hidupkan, dia paling cuman anget. Tapi kalau depan ini mau panas seperti power 4 channel. Oke. Kalau dari tampilan depannya seperti ini, sebentar. Nah. Ini. Nah. Lebih tebal sih depan. Tapi ini belum kelas D ya, walaupun ini tipis, ini udah kelas D, jadi memiliki kelebihan masing-masing. Embesi sudah kelas D, depan sebelum kelas D, tetapi dibekali dengan frame yang sangat tebal untuk menahan panas, meredam panas ya. Oke, lalu apalagi kalau dari dimensinya besar sih depan. Kalau embesi ya kita nggak bisa buka ya. Yang depan seperti ini. Oke, lalu kita akan coba bandingkan spesifikasinya lur. Ini udah saya coba cari-cari, tapi untuk spesifikasi pastinya ataupun dari embesi ini tidak dituliskan ya. Jadi kalau di ini ada buku apanya ini, petunjuknya. Dia 1 OHM, bisa bermain sampai 1 OHM. Kalau si depan di sini cuma dituliskan seperti ini lor. Stabilnya 2 sampai 16 OHM ya untuk monoblok si depan P881, sedangkan si MBC ini bisa sampai bermain di 1 OHM. Jadi karena tidak ada dituliskan wattnya, bisa kita lihat dari sini. Di sini ada fuse-nya ini 35 ampere kali 4 bagi voltase. 35 kali 4 sama dengan 140 bagi voltase 12 voltase. Kurang lebih ini 1100-1200 watt RMS-nya ya lur, maksimalnya. Tapi ini sebelumnya karena saya tidak mempunyai dyno ampli ya, mohon maaf ya karena tidak kurang lengkap gitu loh reviewnya ya lor. Karena harusnya kita tes pakai dyno amp ataupun dyno ampli, tapi harganya mahal lor, gak kuat tuku. Oke, kalau di sini 25 ampere kali 4 berarti 100 bagi 12 voltase ya, 100 bagi 12, 800 watt kurang lebih maksimalnya si monoblok depan ini bila kita lihat dari spesifikasi fuse-nya. Dan di sini untuk bagian inputnya ini, untuk bagian konektornya ini support maksimal 4 AWG dan untuk MBC juga 4 AWG. Ini 16 mili ataupun 8 AWG dan MBC juga 16 mili ataupun 8 AWG. Di sini fuse-nya 25 ampere kali 4, sedangkan untuk si MBC 35 ampere kali 4. Kurang lebih wattnya ini sama, seribuan watt maksimalnya ya lur. Karena di spesifikasinya tidak dituliskan dan saya tidak berani juga mengarani pastinya berapa. Jadi saya sebutkan kisaran kurang lebih 800 sampai 1000-an watt. Oke lur, karena memang tidak dituliskan di buku manualnya kedua monoblok ini, kita hanya bisa memprediksi dari fuse-nya ini ya. Jadi jumlah fuse dikali ampernya ini. Jadi 35 ampere dikali 4 dan dibagi voltase. Maka ketemulah kurang lebih watt RMS dari monoblok ini. Kurang lebihnya seperti itu aja, cara sederhana untuk
kita mengetahui sebuah watt monoblok ya lur. Oke, jadi kita akan coba lanjut lagi ke pengetesan mana yang akan lebih unggul menghentakkan si JBL. Kita memakai JBL stack saja yang wattnya itu 250 watt RMS di 4 Ohm. Saya rasa kedua monoblok ini harusnya sangat enteng ya lur ya. Kita akan coba saja. Yang pertama kita akan coba memakai MBC. Lur, jadi MBC ini sudah ready. Sudah kita konekkan semuanya lur ya. Tinggal kita coba tes. Depan menunggu antrian. Kita akan coba dengerin si JBL ini. Kita letakkan di sini kameranya. Oh, 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 oh
Oke lor, oke. Jadi saya sudah bisa menyimpulkan kedua buah monoblok ini antara EM 1500 dari Embassy dan monoblok depan dari ya depan sih yo. Oke, jadi kedua monoblok ini kalau dari tenaganya memang besar-besar, sangat kuat untuk menggetarkan ataupun menghorekan si JBL stack ini ya. Tetapi kedua monoblok ini memiliki apa ya, kelebihan lebih unggul lah kalau menurut saya. Itu lebih unggul si Embassy ketika kita benar-benar coba dengerin. Ketika kita memakai monoblok Embassy, dentuman bassnya itu, depnya itu tuh benar-benar lebih leng, lebih terasa ya. Jadi lembutnya JBL itu bukan lembutnya seakan-akan lembut kekalemen gitu loh. Kalau kita pakai monoblok depan, dia lembutnya benar-benar terlalu kalem gitu. Kalau kita pakai Embassy ini memang depnya tuh benar-benar lep gitu loh. Tapi kembali lagi ke harga, harganya itu memang lebih mahal si Embassy. Dan memang monoblok Embassy ini kelebihannya dia udah kelas D, sedangkan si monoblok depan itu belum kelas D ya. Mungkin kurang lebih itu dari sistem rangkaiannya di dalamnya yang mempengaruhi, atau perangkatnya juga kita tidak tahu ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau dari segi tenaganya ataupun karakternya, menurut saya itu lebih enak ketika kita memakai Embassy ya. Oke lor, jadi sebagai perbandingannya nanti di akhir video akan saya bikin videonya itu bergantian ketika pakai Embassy dan pakai Depans. Oke? Jadi videonya sampai sini dulu lah lor. Semoga video ini bermanfaat jadi referensi buat teman-teman yang masih bingung blok apa yang kira-kira ingin dibeli, dan semoga ada ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu terhibur, selalu setia menemani saya membangun channel ini ya lor. Oke, jadi salam satu hobi, salam audio lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya lor. Tetap di rumah, pakai masker, jaga kesehatan ya lor. Oke.